Aktris Kim Mi-soo meninggal dunia. Kim Mi-soo meninggal dunia di usianya yang ke-31 tahun. Berita duka tersebut diumumkan oleh agensi Kim Mi-soo, Landscape Entertainment. Kami menyampaikan berita duka. Kim Mi-soo meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari, tulis Landscape Entertainment, dilansir Sumpi, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Namun Landscape tidak memberi penjelasan detail mengenai penyebab kematian bintang drama Snowdrop tersebut. Agensi tersebut hanya mengatakan bahwa keluarga Kim Mi-soo sangat terpukul atas kematian aktris tersebut. Oleh karena itu, Landscape Entertainment meminta masyarakat maupun media tak berspekulasi mengenai kepergian Kim Mi-soo. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami meminta Anda tidak membuat rumor ataupun berita spekulatif agar keluarga yang ditinggalkan bisa mengenang mendiang Kim Mi-soo dengan hormat, kata Landscape Entertainment. Atas permintaan keluarga, pemakaman Kim Mi-soo akan dilangsungkan secara tertutup. Sebelumnya, jenazah Kim Mi-soo disemayamkan di rumah duka Taneng Sung Sim. Sekali lagi, kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga, pungkas Landscape Entertainment. Kim Mi-soo muncul dalam banyak drama terkenal. Termasuk drama Hi Bye Mama, The School Nurse Files, dan menjadi cameo Yumi Cells. Proyek terbarunya, ia membintangi drama Snowdrop yang tayang di JTBC.